Gak ada sinyal ya? Enggak. Mati sih sinyalnya. Jam berapa nih? Charger gak? Colokan di mana nih mas? Punya? Punya powerbank gak? Powerbank? Enggak, baru mau pinjam juga. Ini udah mau habis juga nih ngomong-ngomong. Habis juga? Mati listriknya ya? Mati. Mas, ada AC gak mas? Panas. Enggak adanya genset mau gak? Genset lagi. Cari genset mas. Mati nih, ya kan? Mati. Jakarta blackout alias mati lampu. Nah, durasi blackout kali ini kalau dikatakan oleh sejumlah pihak dan juga pengamat adalah durasi blackout terlama sepanjang sejarah, padahal aktivitas Jakarta itu ditentukan dari listrik yang lancar. Nah, topik ketiga, ini akhirnya Dr. Gigi Romi kembali menemukan keadilannya untuk kembali mengikuti proses CPNS. Jadi memang disampaikan oleh pemerintah yang akhirnya memutuskan untuk membalikan hak Dr. Gigi atau DRG dari Romi Shofa Ismail sebagai CPNS